Ya emang sebenarnya pandemi ini yang diserang tuh mental. Mental bener. Mental, dia ngancurin mental. Ketika kita drop, disitulah kita dihajar sama dia. Makanya kita harus kuat-kuat mental. Iya benar. Harus kuat-kuat salam mental. Mental. Itu mental. Oh, itu mental. Di sini tuh nama fansnya gengs disebutnya. Oh, gengs ya. Gengs. Jadi aku harus bilang gengs. Hai gengs. Halo, hai. Hai dong. Hai. Hai, hai gengs. Udah aman sebenarnya. Udah aman nih kita. Udah aman kita. Jadi buka perlu masker aja. Ya? Oke. Okay. Buka aja buka. Ya. Selamat datang lagi di channel Jelatan Adventure. Yes. Kali ini kita akan membahas tentang apapun ya apapun yang seputar di pandemi kayak gini, kondisi kayak gini. Itu. Makanya buat kalian kalau keluar rumah mending pakai masker ya. Dulu hanya buat yang sakit aja, Bang. Kalau sekarang semua orang tuh harus pakai masker. Kacamata gua copot enggak nih? Malam ya ini. Malam itu ya malam. Kenalin, Bang. Lalu siapa, Bang? Gua begal. Dia ternyata begal yang kemarin. Gua nama gua Adit The Blow, biasa dipanggil gua. Main musik juga kebetulan, punya grup band reggae. Yo, berarti yang musiknya njot-njotan nih pelakunya nih. Njot-njotan. Lu sebenarnya pelanggan Jelatan dari dulu ya? Dari dulu. Banyak kesini juga dari dulu. Gua tahu banget nih. Dari masih 2 biji ya tokonya sampai sekarang ada 5. 5 sekarang, Bang. Lu dulu sering ke toko yang mana? Kalau enggak Cinere, gua yang Pancasila. Oh iya, itu yang paling lama sih emang. Cinere emang lebih gede, Bang. Jadi lu milih-milihnya lebih banyak. Lebih banyak. Di acara lu boleh ngerokok gak sih? Sikat. Boleh ya? Kalau ngerokok-ngerokok aja, Bang. Bebas di sini. Kita kan pastinya setelah pandemi ini pengen refreshing lah. Pasti ujung-ujungnya kalau suka ngedaki ke alam dong. Iya. Lu dulu tuh sebenarnya ngedaki gunung mana sih? Gua sih... Pertama kali gua Salak. Salak? Pertama, serius lu Salak? Pertama kali Salak, gue diklat pecinta alam waktu SMA. Ih, sedih. Gue di Salak dan itu menurut gue ya, meskipun kita nggak terlalu bawa beban banyak, kita harus berani buat ngebuka jalur. Dan itu juga cuma dimodalin pakai botol aqua kosong. Aqua kosong? Aqua kosong sama modal singkong satu-satu. Sedih. Gitu. Itu sampai puncak, dari bawah sampai puncak, ngebuka jalannya. Iya, terus balik lagi, gue nggak ngelintas, nggak. Oh, nggak ngelintas ya? Nggak ngelintas. Terus balik lagi ke jalur yang tadi udah dibuka? Iya, udah dibuka. Gitu. Itu kan lembab banget ya, Salak tuh. Sangat. Pacet dulu? Wah, itu parah. Ya mungkin orang terlalu, gue ya, kalau menurut gue, mungkin terlalu berani pertama kali naik ke Salak gitu. Betul. Biasanya kan harus minimal kegede dulu. Gede dulu, gitu. Ya baru, Salak lu horor, gini, gitu. Itu dia, karena masyarakat kita masih kental lah dengan masih lumayan percayalah dengan horor-horor gitu. Udah mah jalurnya bener-bener ekstrim lah. Makanya pendaki-pendaki di luar Jawa Barat tuh mau ngerasain. Sering ke Jawa Barat ya, tapi palingnya gede doang. Kesalak jarang. Jarang ya. Jarang ada yang berani lah gitu kesalak. Sekarang ya, itu dulu lu ketika jalurnya bener-bener rawan lah istilahnya. Ya pokoknya emang menurut gua gimana ya, gua suka nih gunung, suka gua ngalamin prosesnya gitu loh dari kita packing sampai berangkat bareng-bareng di kereta gitu kan sampai akhirnya sampai puncak gitu, gua ngerasain buat prosesnya asli ya. Cuman pas gua emang udah semenjak gua di musik, gua jadi yang emang waktunya jadi kurang buat naik, gua lebih ngabisin waktu buat ke pantai. Oh gitu. Gitu. Iya benar. Gue lebih suka suasana laut pada akhirnya. Pada akhirnya pada di laut ya? Iya, gue mendingan ke laut aja deh, santai deh gitu. Karena sebenarnya emang anak reggae itu kental banget sama laut sebenarnya, sama pantai-pantai gitu. Iya, cuman sih ada bosannya. Ada bosannya. Jadi ketika kita pengen refreshing, pengen yang seru-seruan nih, manjat yuk, gitu ya.
ada di situ. Adrenalinnya beda. Ya? Cuman emang karena faktor U juga dan tingkat kekuatan yang sudah menurun. Iya. U itu uang ya? Umur. Oh, uang udah banyak deh. Uang udah banyak. Lu bawa apa, Bang? Ya gue sih ini. Ya gue biasa gue bawa kemana-mana sih ini. Soalnya ini praktis banget buat gue. Ini waistbag, ini dari Jelatan. Itu nggak kekecilan? Dari Jelatan. Itu ya nggak, gue sih sukanya karena apa ya? Simple. Udah gitu. Sebenarnya dia ada talinya juga, Kyo. Jadi ada gua, talinya juga. Cuman kan tadi gue begitu gue bawa mobil kan, jadi emang gue taruh di dashboard. Elegan banget soalnya tadi pas gue lihat dari jauh. Santai jadinya, ini enak banget ini. Menurut gue sih praktis. Praktis ya. Jelatan ini produk terbarunya berarti ya? Ini, ya, iya, ini keluaran terbaru. Gue juga sama nih kebetulan nih. Oh iya, ini baru juga. Ini waistbag baru juga dari Jelatan. Ini pegang bahannya, beda sama yang itu. Wah iya. Wah ini bahan tempur nih. Bahan tempur ini. Bahan tempur. Kalau ini bahan-bahan yang biasa dipakai carrier-carrier zaman dulu. Iya, makanya kan carrier-carrier zaman dulu kuat-kuat ya. Iya, benar-benar. Gak pernah sobek tuh. Ini bahan-bahan kayak gini. Canvas Marsotto namanya. Canvas Marsotto. Canvas Marsotto dipakainya. Tebel nih, tapi lembut, Bang. Nih. Keren lah. Nih, kanvas Marsotto ini satu tingkat lebih bagus dibanding ripstop. Ripstop itu lebih cenderung tebal dan kasar gitu, Bang. Kalau Marsotto ini tebal tapi lembut. Yoi, Marsotto. Cobain dulu, Bang. Lu pakai ini lebih keren. Serius lu? Lu tahu harganya berapa? Berapa lu beli waistbag biasanya harga berapa dah? Iya. Beli waistbag. Iya, waistbag. Gua sih gua lebih suka waistbag lokal. Soalnya gua orangnya pencinta lokal. Pencinta brand lokal ya. Yoi, gua pencinta lokal. Walaupun duit lu segudang ya. Gudangnya doang sih saya ternyata. Gudangnya seduit. Gudangnya seduit. Iya. Tapi tetap cintai produk lokal ya. Yoi. Lu tebak dah harganya berapa dengan bahan yang kayak gini, desain yang kayak gini, bentuk kayak gitu? Iya. Kira-kira berapa ya ini ya? Intisari 2 botol kali ya? Bisa menghitung sendiri ya harganya berapa? Gede. Berapa ya, Kyo? Sekitar di bawah 200 lah. Di bawah 200 yoi, di bawah 200. Cuman kan biasanya waistbag itu harga 150, 170 ini harganya setengahnya, Bang. Cuman 75.000. Serius lu? Beneran. Gila lu. Masa gini waistbag 75.000? Parah banget bahannya, bahan kan pas. Asik, men. Iya, bahan-bahan tangguh lah. Ini buat naik gunung oke banget. Oke banget. Kenapa gua suka yang bahan-bahan kayak gini? Ketika kita di atas gunung banyak ranting-ranting nih atau benda tajam lainnya nih. Jadi enggak mudah sobek. Oh gitu. Iya, walaupun gue bawa barang-barang banyak nih, nggak mudah jebol juga jahitannya. Iya, resletingnya, ini udah pakai kakak, Bang. Ya kakak ya. Ya kakak udah tahu lah ya, kalau ya kakak itu resleting paling bagus lah, paling kuat. Kalau gue ya ade. Iya. Ini ya kakak, ini ya ade. Ini adenya nih kakaknya. Iya. Tapi emang keren sih. Emang keren. Jadi ya emang kalau yang harus datang sih harus lihat gitu ya. Kalau kita kalau kita cuma ngasih tahu doang kayak gini mungkin lu nggak pegang gitu, dan bener. Ini juga serius bahannya halus banget. Nah, kalau bahan ini halus banget ini. Ini kayak gue suka. Ini bahan nylon. Oh, jadi gitu. Kalau ini punya keunggulan sama kelebihan nih. Ya. Ini kalau kena hujan nggak langsung rembes, Bang. Kagak langsung rembes, aman dia. Iya. Makanya gue suka. Kalau ini langsung rembes, tapi kalau masalah ketahanan dan anti sobek, ya ini jagonya. Jagonya. Tapi kan tergantung ya, selera lagi. Iya. Jatuhnya selera. Tergantung kebutuhan juga kita mau pakai di mana dia. Iya, gitu. Benar. Ya, ibaratnya gini, Keo. Kalau bisa sih orang milikin dua-duanya ya. Milikin dua-duanya. Di saat dia harus naik gunung dia pakai ini, di saat dia santai buat ngapel ke rumah pacar pakai ini, ya kan? Dilihatnya juga elegan banget, Bang. Mewah, men. Asli. Berarti ini masuk dompet. Dompet, handphone, charger, power bank. Sepatu ninja. Sepatu ninja mana muat? Gak. Ya, yang pasti sih, gue sih apa ya? Dia simpel banget, men. Simpel banget ya. Gue suka. Coba dong, buka dong, dalamnya dong. Gue curiga nggak hanya itu sih. Ada yang lain ya? Enggak. Lu masih nyimpen foto mantan di front depan gitu? Iya anjir, thanksin banget gue. Ya gue sih simpel sih, bawaan gue cuma handphone, handphone. Rokok ya kalau kita ngerokok. Iya. Kalau ngerokok, tapi sekarang kan banyak yang bawa vape juga, Bang. Yang nge-vape. Cukup nih sebetulnya. Iya. Bisa. Keren. Bisa cukup. Nah, harganya waktu lu beli berapa nih? Kasih tahu dong. Enggak dong. Lu beli berapa?
70. 70? Enggak, gue sekitar 70. 70 ribu emang? Iya. Gue tadi sempat pengen milih itu. Cuma kan gue lebih ke adventure ya. Jadi milih yang tebal-tebal gini bahannya nih. Keren banget, men. Iya. Tapi warnanya sih asik itu, warna-warna hitam dop gitu, Bang. Asik. Jadi enggak gue suka yang ngedop-ngedop. Yang ngedop-ngedop. Ngedop-ngedop gue suka. Terus lu gimana? Naik gunung masih aktif ya? Masih aktif, cuman kan tau sendiri lagi tutup semua Bang gunung. Tutup semua. Gue punya travel juga, abang gue punya travel juga pada di cancel semua. Karena ya kayak gini lah, kita harus ngehargain pemerintah juga ya. PSBB segala macam di rumah udah, jangan kemana-mana lah. Betul ya. Iya. Tapi emang, tapi seenggaknya ada lah agenda ya kan. Kita bikin agenda dari sekarang. Iya, soalnya pasti banyak orang yang emang udah nungguin kapan sih pandeminya selesai. Itu dia Bang. Mungkin kita situasi kayak gini, kita disuruh nabung, kita disuruh ya kan mikirin sesuatu apa yang kita bakal kita lakuin setelah gitu. Ini, kangen banget rasanya ya, lepas masker semua. Iya. Asli. Apalagi udah masuk bulan Ramadan. Waduh, bulan Ramadan tuh lumayan agak berbeda nih tahun ini nih. Tapi kalau tarawih di lu masih ada enggak? Ya tarawih di rumah masing-masing. Oh gitu. Tarawih di rumah masing-masing. Sama keluarga gitu ya. Iya. Berjamaah sama keluarga. Makanya. Sama sih. Ya emang kita harus ngikutin semua anjurannya. Kalau enggak ya kapan kita putus mata rantainya gitu loh. Benar. Soalnya ini salah satu untuk mencegah penyebarannya itu ya sosial. Yeah. Bahkan dong bukan sosial, physical distancing. Physical sekarang. Ya. Iya. Ya emang harus kayak gitu sih ya. Jadi emang ya ini sih menurut ya kalau gue yang ngalamin ya mungkin lu juga buat generasi-generasi sekarang juga gak, ini baru pertama kali seumur hidup ya. Betul. Pertama situasi kayak gini dulu virus-virus sebelumnya enggak maksudnya enggak sampai terornya seperti kayak gini banget gitu. Iya benar. Dan peran sosial media juga lebih iya gampang sih, bener, sekarang. Bener. Jadi informasi apapun tuh lebih cepat banget ibaratnya. Makanya lebih terasa takutnya gitu. Nah, ya emang sebenarnya pandemi ini yang diserang tuh mental. Mental benar. Mental dia ngancurin mental ketika kita drop, disitulah kita dihajar sama dia. Makanya kita harus kuat-kuat mental. Iya benar, harus kuat-kuat mental. Itu mental. Oh, itu mental. Ini metal. Kalau itu metal. Gede metal. Kameramen lu tidur aja. Tidur. Lu masih ngeband enggak? Ngeband masih gue. Gue lagi garap apa? Anak-anak juga sebelum pandemi emang lagi garap album. Garap album. Album yang udah lama banget kita pending gitu karena emang dari bongkar pasang personil karena kan band ya. Kalau ngomongin band ya kita emang harus nyatuin mood, kita harus benar. Collab-nya tuh kayak bagaimana gitu. Asli, beneran. Ya, harus solid, bener-bener solid. Iya. Ya targetnya sih album ya harusnya gue pas abis lebaran ini kita udah mulai launching karena pandemi ya mau gak mau kita harus di rumah masing-masing tunda berarti selama di rumah ini nih lu sempat ada jadwal yang di cancel ya? Pasti jadwal manggungnya? Ya ini bukan musisi aja yang keserang ya. Betul. semua pekerja seni manapun juga bakalan ya termasuk outdoor asli kayak gimana ya kan? Pasti mulai sepi pengunjung. Ya gitulah, pengunjung yang harus di rumah gitu. Iya. Ya tapi mungkin kalau toko kita masih bisa cari di online ya. Masih bisa. Cuma nah kalau musisi mau gimana rekaman online gitu. Rekaman online. Susah juga kan. Paling lu ada kan yang kayak Mata Nazwa kayak gitu-gitu dia sama musisi-musisi konser di rumah gitu. Iya, kemarin juga musisi-musisi reggae pernah kita buat juga konser tapi musisi reggae ya. Iya. Bikin juga cover rumah kita gitu ya. Iya, ya emang kita semua rindu apalagi reggae yang menurut gua dia komunitas soalnya. Betul. Dia kekeluargaannya kuat dan setiap eventnya tuh emang rame terus banget. Gitu. Gua salut banget sama masa reggae tuh Bang. Selikat solid banget gitu. Solid ada, ya. Kayak enggak ada kesenjangan gitu. Si frontman-nya sama fans-nya tuh. Iya, betul. Ya mungkin ya buat gue kayak gimana ya, emang udah lagi diuji kali ya, namanya kayak gini kita harus sabar aja. Betul. Termaksud para penikmat musik reggae juga harus sabar. Jadi emang ya mau gimana lagi? Iya gimana gitu. Lagi, makanya kita harus ikutin. Ikutin lah, apalagi mau lebaran kayak gini udah ada anjuran jangan mudik juga nih Bang. Lu sebenernya mudik gak sih?
Harusnya nih. Harusnya gue mudik. Mudik. Iya, cuman karena gue nggak punya kampung, gue nggak mudik. Ada yang mau nampung di kampung? Dia bisa nyuci piring, iya, bisa ngepel, bisa semua. Gue main dong ke kampung lu gitu, biar biar gue betah gitu di sana. Tapi kayaknya bakal diusir, Pak. Kan nggak boleh. Iya sih. Karena gue dengar juga. Sekarang juga, men. Iya. Ntar lah ya. Soalnya. Gua denger juga kan gua di kampung juga di Subang. Hmm. Di sana juga udah disiplin, Bang. Hmm. Pemerintah di sana kades kayak RW RT-nya tuh udah bener-bener melakukan PSBB juga di sana. Hmm. Ada yang masuk ke gang nih, bener-bener disemprot, desinfektan. Bahkan kalau emang KTP-nya bukan warga situ, yeah. Itu mungkin agak sulit untuk masuk. Iya. Iya. Pasti semua ya semua udah ada pembatasan. Iya, jadi pembatasan. Emang ya kayak tadi gua kesini juga lupa pakai masker juga jadinya diberhentiin ya kan pakai maskernya. Iya, gitu. Betul. Nah, Bang, kalau lo punya temen nih, kalau mau ke jelatan ada gratis masker. Oh iya. Iya, gratis masker. Masker yang tadi udah itu. Gue lama banget ya ke jelatan. Mana sih? Nah. Lu kan suka ke jelatan lu ya? Iya, lama banget. Jelatan, pokoknya gue sih emang dari dulu apa? Gue orangnya jarang hiking, tapi yeah. Gue kalau cari barang-barang buat gue kebutuhan gue mau traveling, gue mau hike, kadang gue manggung di luar kota, gue butuh depek apa-apa gitu kan, iya, gue pasti kesana gitu, dan memang menurut gue salah satu outdoor yang menurut gue emang komitmennya keren dari dulu ya jelatan ya, yoi. Ya kita ngebangun komitmen itu sih Pak emang yeah. Dari dulu, dari yeah. 2006 lah. Iya lama juga men. 2016 iya. Mah band gua. Oh iya. 2006 band gua. Iya kebalik. Jelatan 2016. Iya. Ambil sama. Nah, anak baru pasti lu. Anak baru gua. Nah ini Bang, kalau lu belanja ke jelatan nih, atau belanja online ada gratis masker ini. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kalian belanja online ke jelatan. Iya tadi gua kan udah dikasih gua di depan. Scuba kan. Scuba itu. Iya. Jadi kalau belanja, sebenarnya kalau ke toko nggak perlu belanja sih, mampir aja langsung dikasih nih si maskernya, karena ini free sebenarnya. Tapi kalau emang kebetulan kalian belanja, dikasih juga. Oh, belanja iya. Online juga, belanja berapapun dikasih aja. Mm-hmm. Kalau lu enggak. Lagi malas ke toko, lu belanja online aja Bang. Iya. Karena ada Tokopedia, ada Lazada juga, ya, iya. Ada Shopee. Gue pernah juga. Bukalapak. Pernah gue cari situ. Terus kalau misalnya apa? Kalau kayak begini, Bang Prim mati ya? Ini lu punya pengalaman aneh nggak sih waktu di gunung? Mistis lah segala macam. Banyak men. Banyak ya? Banyak. Nggak banyak sih, gue emang naik gunung cuma baru 3 kali. Cuman gue pernah dong. Gue bilang banyak itu setiap gue ngelangkah soalnya. Setiap gue ngelangkah tuh gue ngeliat, apalagi Salak ya. Iya benar. Setiap gue ngelangkah, gue nengok ke kiri jurang, nengok ke kanan itu dia, jalan gitu. Lagi iye. Gue nggak berani cerita tuh. Akhirnya, akhirnya pas udah sampai bawah kan kita udah sama-sama turun baru cerita lu ngeliat dulu kan ngeliat semua ya kan. Wah, ternyata teman-teman lu juga ngeliat. Ngeliat. Oh gitu. Emang suka gitu Bang. Beneran. Kita nahan-nahan buat cerita nih. Iya. Ternyata di bawah tapi, nih. Katanya kan kita udah dibilangin ya, yang penting mau di gunung jangan ngomong sembarangan. Iya benar. Kalau jangan buang sampah itu otomatis. Otomatis sampah tuh. Terus kalau misalnya apa kita ngeliat sesuatu ya jangan diomongin di situ, biarin aja yang namanya alam ya kan. Iya benar. Gitu. Kita kan diciptain juga ada bangsa jin juga yang diciptakan. Betul banget. Sebenarnya kalau nggak percaya boleh tapi hargai aja sih, hargailah, jangan mengusik gitu ya. Benar-benar. Jangan mengusik, jangan ngomong sompral sembarangan. Gue sampai jalan sampai teman gue waktu itu, pas lo tau kan kalau di sana tuh ada pohon yang melintang. Oh iya ya, gue inget. Iya pasti. Kalau gue nggak tau ya kalau sekarang. Biasanya sih kalau gue setiap cerita di sana tuh masih ada nggak sih pohon yang melintang gitu yang kita ngelewatin di bawahnya. Dari itu. Bawah itu kan. Nah. Gue pernah jadi dibikin kesasar gue berempat sama teman gue muter-muter di situ-situ aja. Berempat muter-muter gue kehilangan rombongan nih gue muter-muter situ aja kok gue ngelewatin ponin lagi lagi gitu. Nah terus tiba-tiba temen gue kan bobokin nih bawa ceweknya tiba-tiba doi ke masukan jadi kayak ketempelan langsung gitu. Dia bengong aja kita udah bilangin kan jangan bengong ajak gitu. Ngobrol sampai gue bilangin sama cowoknya ajak ngobrol men iya tetap aja pas begitu kita udah ketemu sama rombongan yang lain baru di situ dia pingsan dan itu gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri ya. Hah? Tiba-tiba tampangnya itu jadi berubah kayak ibab men kayak babi cewek itu iya wow asli sekilas gitu lumayan lama tuh sekilas gitu
ya lumayan lama begitu pas dia lagi dipegangin di, jadi ada emang ada yang bisa juga gitu. Pas proses dia kesurupan berarti ya. Pas proses kesurupan udah ditolongin gitu. Gua lihat banget kok mukanya berubah men. Asli dia. Sedep ya. Iya, makanya gua semenjak itu jadi yang ntar dulu deh, libur dulu gue naik gunung ya. Tapi gue masih sering curug, kaki-kaki gunung lah, kaki gunung gue bener-bener sering. Tapi untuk ke gunung, mungkin ke Salak lagi ntar dulu deh. Iya, kaki gunungnya aja dulu. Kaki gunung Salak gak apa-apa. Kaki gunung Salak lah gak apa-apa. Ya udah bang, ntar pokoknya naik lah. Abis kondisi normal lagi, kita naik bareng. Pengen sama sahabat jilatan juga kita adain pendakian kali ya. Ya tadi kan emang udah waktu itu juga pernah punya konsep sempat ngabarin gue juga buat bikin pendakian terus bareng musisi, jadi kita kayak bikin musik hutan. Wih, sedep nih. Iya, kita bikin camping kayak camping ground, cuman cuman temanya bukan camping ground, lebih ke apa penikmat alam gitu. Jadi di situ ada unsur musik. Jadi emang kita ngecamp bareng musisi itu camp itu juga musisi. Udah sempat ngobrolin ke gua gitu. Ya jadi gitulah. Pokoknya terima kasih gua udah dipanggil. Udah diundang-undang ke sini. Gua main-main lagi ke channel lo. Siap. Ini channel lo kan? Ini channel Jelatan. Oh, channel Jelatan ya. Thank you lo udah datang ke sini. Gua lu suka enggak masih kayak gitu? Suka. Ada buat lo ya? Ada dong, asli. Iya. Gua masa punya ini. Kan lu udah ada ya. Enggak apa-apa, ini ntar gua belum. Iya, ntar gua kasih aja. Kan ada waktu yang seri pertama tuh yang modelnya nih. Oh, iya. Oh, ini gua punya, men. Ini lu punya? Gua udah punya. Oh, lu punya yang dilipat kecil? Iya. Ya, itu seri pertama tuh. Iya, yang kecil bisa dimasukin yang besar bisa dimasukin yang kecil. Oke. Ini ntar gua kasih nih. Iya. Gua kasih modelnya nih. Ini bahannya kanvas nih. Oke. Lu bawa aja enggak apa-apa. Ntar mampir-mampir lah sini lagi ya. Siap. Pokoknya ketika usai pandemi kita ngobrol lagi di sini. Kita rencanakan. Siap. Bepergian ke alam bebas. Mantap. Ya wis bang, kita tutup aja langsung nih. Oke. Buat sahabat Jelatan jangan lupa subscribe Jelatan Adventure, follow Instagramnya Jelatan, subscribe juga dan like sama share juga. Oke bang, thank you kita. Oke. Thank you Kiwi. Siap bang. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Gini dong kalau kata. Stas. Bye. Hey gengs.